Perkenalkan, saya Samsi Nur, guru IPA SMP Negeri 3 Pangkajene. Saya mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar, angkatan 1 tahun 2021. NIM 219031495027. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran materi pokok cahaya dan optik submateri cermin cekung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
terbalik. Iya, bayangan terbalik. Bagus, kalau bisa ya jawabannya. Coba Anisha. Terbalik. Iya. Badan terbalik. Kaki kepala. Kaki bagian kepala menghadap ke bawah. Iya, ini terbalik. Coba kamu sempat tidak pernah lakukan ini. Terbalik. Iya. Ini bayangannya, iya terbalik ya, dan diperkecil, terbalik. Ah, kenapa bisa terbalik? Tidak tahu. Kamu kenapa kira-kira bayanganmu ini bisa terbalik ketika kamu melihat cermin? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Untuk itu kita akan belajar tentang pemantulan pada cermin cekung. Sebelum masuk pelajaran, ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya ya. Nah, ada tujuan pembelajarannya, adapun yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami proses pembentukan bayangan pada cermin cekung. Lihat di atas ya. Yang kedua, melukiskan pembentukan bayangan pada cermin cekung. Thank you.
2, 1, 2, 3, 4, 5 ya? Oke. Nah, sekarang silahkan bunyi-bunyi kompo-komponya. Thank you.
dari sini paham? Paham. Dan sekarang kita persilakan dulu kelompok satu yang persentasikan hasilnya. Silakan kelompok satu perwakilannya. Ya, silakan berlian naik ke atas persentasikan dulu. Kelompok dua silakan diperhatikan temannya ya yang persentase. Persentasikan hasilnya. Silakan berlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Berlian Putri. Saya perwakilan dari kelompok 1. Data hasil pengamatan percobaan pemantulan cahaya pada cepik cekung. Data ke 1, jarak benda 23, jarak bayangan 19. Fokusnya 10,4, jadi benda lebih besar dari pusat kelengkungan sehingga sifat bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Data kedua 24, jarak benda 24, jarak bayangan 21, fokusnya 11,2, jadi benda lebih besar dari pusat kelengkungan sehingga sifat bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara titik fokus dan kelengkungannya, bagaimana bayangan dihasilkannya? Ya, kelompok satu bisa dijawab, atau mungkin ada temannya yang di bawah yang bisa menjawab membantunya. Ayo silakan. Ya, silakan. Jika benda berada di atas fokus dan pusat kelengkungan, maka bayangan yang dihasilkan adalah nyata, diperbesar, dan terbalik. Ya, itu tadi jawabannya ya, kalau di antara titik fokus dan pusat kelengkungan, maka bayangan yang dihasilkan itu nyata, terbalik, dan diperbesar. Bagaimana kelompok 2? Ya, oke? Okay? Yeah. Itu tadi jawabannya ya. Ya, bagus sekali ya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan data hasil pengamatan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Data 1, jarak benda 13 cm, jarak bayangan 24 cm, titik fokus 11,5. Jadi benda berada di antara titik fokus dan pusat kelengkungan sehingga sifat bayangan diperbesar, nyata, dan terbalik. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Nah, kelompok 1, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ditanggapi, silahkan bertanya. Saya, Bu. Ya, silahkan berlian. Ketika kita ingin menghasilkan bayangan diperkecil dan nyata, maka benda itu diletakkan di mana? Nah, pertanyaannya, kalau kita ingin menghasilkan bayangan diperkecil, nyata, dan terbalik, maka di mana kita letakkan baik bendanya? Nah, bisa menjawab? Atau teman yang lain, atau kelompoknya, ya silahkan. Kalau kita ingin menghasilkan bayangan diperkecil dan nyata, maka kita meletakkan benda itu lebih besar dari pusat kelengkungan. Iya. Kita meletakkannya dari lebih besar dari pusat kelengkungannya. Iya, bagus sekali jawabannya. Temannya. Oke. Ada lagi? Oke, cukup ya. Itu saja. Nah, silakan duduk. Bagus sekali. Beri tangan. Thank you.
dari mana ibu posisi tinggi empat. Semangat semua. Bisa berkorek ibu. Oke, kita selesai ya. Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.